Hari kedua Ramadan 1445 Hijriah, harga cabai merah di pasar kembali naik. Saat ini 1 kg cabai merah di pasar baru Ujung Batu setara dengan harga daging sapi yakni Rp130.000. Kenaikan harga bahan makanan pokok masih terus terjadi. Salah satu komoditi yang mengalami kenaikan harga sejak sebelum Ramadan yaitu cabai merah. Jika sebelum Ramadan harga cabai merah dijual Rp40.000 per kilogramnya, mendekati Ramadan lalu mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogram. Namun kini setelah hari kedua Ramadan kembali mengalami kenaikan menjadi Rp130.000. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Ujung Batu, Pak Mus menyampaikan, kemarin hari pertama Ramadan harga cabai merah naik lagi menjadi Rp100.000 per kilogram. Hari ini kembali naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Selain harganya yang mahal, para pedagang juga mengaku cabai merah juga sulit didapat. Karena pasokan cabai merah dari Sumbar kosong, sedangkan cabai merah dari Sumatera Utara hanya sedikit. Harga cabai 130, Kak. Udah berapa hari yang seperti ini? Satu hari ini, kalau semalam masih 100.000. Apa faktornya kok bisa melambung kali ini? Mungkin cuaca lah, Bu. Cuaca. Ini cabai dari mana? Dari Medan. Cabai merah yang 130 ya? Kalau yang hijau? Hijau 50, rawit 80. Oh gitu. Kemudian yang dari Sumbar nggak masuk? Nggak masuk. Karena hujan. Kalau bawang gimana, Pak? Bawang dari Jawa 40.000. Bawang putih? Sama, 40. 40.000 juga. Tingginya harga cabai saat ini hampir setara dengan harga daging sapi yang berkisar Rp130 sampai Rp140.000 per kilogram daging. Dari Rokan Hulu, Hana Smita melaporkan.